Artis sekaligus istri Rezky Aditya, Citra Kirana akhirnya buka suara perihal anak biologis sang suami dari wanita masa lalunya. Ciki, begitu sapaan akrabnya, mengaku telah mengetahui masa lalu Rezky Aditya sebelum menikah dan dia menerima dengan baik. Menerima saja sih, masa lalu kan, dan memang aku sebelum memutuskan untuk serius, kami memang sharing tentang masa lalu. Kayak kamu pernah pacaran sama siapa? Pernah dekat sama siapa? Ceritain tentang hidup kamu ke aku, kata Citra Kirana. Itulah sebabnya, Citra Kirana tidak kaget saat Rezky Aditya memiliki anak dari perempuan lain terbongkar ke publik. Itu seharian kami benar-benar ngobrol itu banget. Gak kaget, semua dari awal sudah diceritain. Jadi sekarang ya sudah, tinggal dijalani aja. Kayak oh sudah tahu, sambung Ciki lagi. Dalam kesempatan itu, Citra Kirana tak menampik jika suaminya dijuluki playboy saat masih lajang. Banyak pacarnya, tapi kalau ditanya pacaran apa enggak sih, katanya dekat aja, ujar Citra Kirana. Seakan tak mau pusing dengan omongan orang, Citra Kirana tutup telinga terkait sindiran dan isu miring yang menerpa rumah tangganya saat ini. Kayak omongan orang gak pernah aku dengarkan, rumah tangga aku kan sama dia, aku lebih terserah mereka mau ngomong apa, pungkasnya. Berbeda dengan Citra Kirana, Rezky Aditya hingga saat ini memilih bungkam terkait putusan pengadilan Banten soal anak biologisnya dari Winnie Aryani.